Kalau Pak Arigi itu kerja kebetulan dia kerja cuma sering tidur di tempat kerjanya di itu wanita. Sekonter ya? Sekonter. Oke. Pendapatannya itu tahu nggak Pak? Anak-anak suka cerita nggak kalau misalnya Pak Mas Arigi? Ya, saya nggak pernah sampai sekarang saat ini sekarang pun nggak pernah menanya kepada penghasilan kepada anak. Cuma ibunya suka ngomong. Awal-awal dia ini mendapatkan sekitar 3 juta sekian katanya. Terus terakhir 6 juta mendapatkan itunya honornya. 6 juta per sebulan itu? Iya, per bulan. Banyak gitu ya, kalau saya maksudnya di rumah saya kok di kota aja kontra itu dari gaji 6 juta masuk tinggi, kok gak salah ya? Ya kalau nggak percaya bakal tanya aja iya, iya. Orangnya ya. Iya, berarti kan tinggi juga pendapatan iya. Saya kurang tahu cuma di mana cerita dari momennya, kan saya cerita dari momennya. Ya gak apa-apa Pak, iya. Saya kan ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya nih Pak. Nah, Bapak kan kejadian tuh Pak. Kejadian kalau Bapak sakit, pertama yang dihubungi sama Bapak itu siapa? Iya. Yang Bapak hubungi itu yang pertama saya itu kan kaget tuh, Bapak bilang kan, Bapak telepon sama Bapak siapa? Saya itu telepon hanya langsung kepada Amel dan Yuris. Bukan Pak, pada saat kejadian Pak, saya mau Pak telepon dengan khusus Pak di 7 pagi. Iya, ya Amel dulu, tadi jam 7.24 saya telepon dulu Amel. Cuma memanggil, tidak ada jawaban. Terus telepon lagi jam 7.26 ke Yuris yang menerima itu istrinya Yanti. Terus setelah kejadian Pak, apa yang Bapak lihat itu Pak pada saat di TKP? Ya, berantakan. Itu di dalam kamar itu cakar-cakar. Tapi yang memang lah ya, yang sampel itu tadi kita sampaikan empat. Itu dari semua foto-foto yang rusak, ya. Yang Amel, mamanya, ada satu foto yang tidak rusak. Di bingkai satu, itu foto Yanti dan Yuris. Itu tidak rusak, utuh. Itu aja yang butuh itu yang satu. Nah, langsung kejadian terus Bapak sempat diperiksa lagi di polsek. Iya, di polsek. Tapi mau berita sekali di polsek. Iya, sesuai apa yang Bapak tahu ya. Cuma pada waktu itu, maaf, karena dalam keadaan depresi ya, karena tekanan binasa ini kan itu. Jadi jangankan yang lupa, yang ingatkan banyak yang lupa pada waktu saat itu. Itu aja. Sekarang alhamdulillah sudah mulai hampir 100% diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat dan dalam seperti biasa. Nah, kalau diperiksa di BPAP udah berapa kali, Pak? Dari tahun 2021 sampai 2022. Nah, terus itu tahu bagaimana sakit banyak ya. Iya. Oke. Terus Pak, pada saat kejadian kan dibawa apa yang disebutkan? Apa ziarah enggak? Ya iya. Masa enggak lagi sih. Nah, terus pas ziarah itu Bapak pada saat diadain enggak Pak? Acara 7 hari, 40 hari ya terhadap istri Bapak atau anak Bapak kan Bapak bilang ada sayangnya sama anak. Ya. Bapak kan sayang sama anak. Ya. Ngadain enggak Bapak 7 hari, 40 hari ya? Ada ya, 7 hari, 40 hari ya. Itu yang 7 hari Bapak itu enggak sempat semuanya karena pada waktu itu Bapak ada pemeriksaan dari kesehatan. Kalau 40 hari ya? Ada di Pamul. Ada di Pamul. Di Pamul di Tambarang. Melakukan. Nah, saya lanjut lagi Pak. Ini tadi udah ditanyakan detail sama Pak Menteri, jadi saya akan berkomunikasi lagi. Bapak sempat menaruh curiga terhadap dan tidak ada. Tidak ada. Awal-awal kan ini. Ya, bahkan saya itu menuduh, bukan menuduh, jadi mencuriga kepada istri dan anak itu awal-awal. Awal-awal karena dalam paniknya itu. Cuma sekarang karena itu sudah langsung dari pengakuan itu, makanya ya, berarti orang yang dipercaya dan betul-betul oleh
mama dan Amel, ternyata dia lah yang kemudian berapa dia mengakui sebagai pelaku itu ada. Siapa yang berada? Dan dia. Iya, betul. Iya. Ini Bapak pakai apa? Bapak itu pakai dari Semarang. Dari berangkat dari rumah dibawa ke Cijengkol. Dibawa ke Cijengkol. Cijengkol. Nah, pertanyaan saya, kok bisa ada di rumah? Itu saya datang setelah kejadian, Mas. Sebelumnya tidak ada. Nah, gimana cepat darah itu bisa nempel ke baju Bapak? Ya. Gimana darah itu bisa nempel di baju Bapak? Iya, setelah Bapak setelah kejadian datang di sana, itu Bapak juga Bapak tidak terasa dari mana itu karena apa malam itu tidak ada sakit apa. Nah, dia maksudnya saya sendiri ini contoh nih Pak, saya main pesawat cuma aja sebentar orang saya habis apa namanya karena saya bawa kamera karena saya terlumpur itu kan saya Pak. Nah, maksud saya Pak, Bapak kenapa bisa di pertanda ini Bapak ini injek di area mana aja, maka bisa dan Bapak di... dua kali masuk ke kamar mandi. Ya Pak? Kamar mandi, si airnya diangkat dua kali. Apa diangkat? Airnya. Oh, airnya? Jadi ya. Karena cipratan air maksudnya? Iya, dan itu ada kan banyak air di sini juga yang Bapak lihat itu darahnya dimana aja Pak? Iya, dimana mana? Maksudnya yang Bapak lihat kan dimana-mana? Iya. Tamu, di teras. Iya, dalam segi kontak di bawah. Nah, mandi juga. Iya, campur. Nah, jadi saya pertanyaan kali ini bagi ya. Perlu pada darah. Iya. Kalau Bapak, apa yang Bapak alami sebagai saksi apa yang dirasakan tidak sama hal tersebut yang masalah? Iya, seperti itu. Jadi, tidak mau lah ingin kejujuran dan tidak mau ada apa yang saya ingin saya. Itu bukannya pada saat saudara katanya cari-cari ya? Ya kan cari-cari kunci, kunci. Ya. Ah. Ya kan? Ya, kunci itu. Ya, kan? Ya. Kunci itu. Ya, bisa. Nyari mana? Iya kan? Kan saya kan pada waktu itu dalam keadaan tidak siap. Dalam keadaan panik. Karena kan itu sudah menjadi ada tingkat sana juga sudah banyak darah gitu. Jadi saya tuh udah biasa dari mana misalkan kita kena darah dalam konten itu yang biasa tadi pada jadi Bapak punya sebuah tadi ditanya oleh Mas Budi ya. Tapi karena Bapak para-para mencari kunci ya. Ya. Nah terus Bapak pakai sendal gak waktu masuk ke rumah itu ya. Masuk ke rumah itu pakai sendal gak? Pakai sendal ya. Nah, setelah itu Pak, pada saat baju ini Pak, Bapak pakai jaket itu Mas, masuk tidak? Jaket disimpan di atas kursi di luar. Di atas kursi? Iya. Bapak enggak kunci? Anak saya ya. Oh. Yang ini, maaf ya. Baik ya, asyik banget.
Ya kan, saksi dan fakta terdakwa secara lain dan terdakwa ini juga terdakwa di perkara ini. Jadi mohon sebelum ada putusan pengadilan ya tetap ya apa yang namanya jadi apa namanya kakak dari terdakwa masing-masing harus ini pahamnya. Ya sebelum ada putusan pengadilan yang terdakwa ya jadi tolong dari ini posisinya tapi kita harus kita paham ya bisa dilatih bisa terima kasih saksi yang minum ya minum oh berat juga siapa yang pertama saudara saksi terkait desa ya yang saya ingin tanyakan yang latar belakangi saudara saksi membuat yayasan alasan apa yang menjadi dasar pemikiran saudara saksi? Maksudnya? Saudara saksi kan membuat yayasan, mendirikan yayasan betul ya? Iya. Tahun berapa saudara mendirikan yayasan? 2008. Pada saat 2008 yang mendasari pemikiran saudara saksi pada saat itu ingin mendirikan yayasan apa? Tadi saya sudah sampaikan ke Bupati juga. Jadi saya membuat yayasan itu karena saya pernah menjadi ketua komite di SMA 1 Jalan Darat dan SMA 1 Sarjana di Sarjana 2 Ketua Komite. Pada waktu itu banyak masyarakat yang ingin dibantu dan ingin terutama kepada orang-orang yang kurang mampu itu ingin digratiskan sekolahnya. Maka saya berinisiatif, saya sekolah itu tujuannya kesesian. Jadi bukan ingin mencari dari awal bukan mencari tujuannya, jadi ingin membuat sekolah itu untuk membantu kepada orang-orang yang kurang mampu itu. Pak sudah saksi menjadi komite dua sekolah itu berarti kau dari tahun 2004 ya terus sampai 2012 di SMA itu dari 2007 sampai 2015 iya jadi ketua komite SMA Jalan Tegak. Kalau boleh tahu saudara saksi riwayat pendidikan saudara saksi sampai lama sekolah saya sekolah rendah hanya di SMA. Sebelum apa
Yayasan ini bapak kan mendirikan yayasan itu dengan mudah ya pak ya. Artinya saya sendiri kalau saya mendirikan satu yayasan itu pasti nggak mudah. Saya harus punya rekan-rekan. Waktu itu pada saat saudara saksi mendirikan yayasan itu, siapa tim pendiri waktu itu pak? Tim yayasan pendiri waktu itu? Ini saya ya. Jadi di akte juga hanya bapak. Iya. Di akte pendirian. Iya. Jadi di akte pendirian yayasan. Bukannya ada aturan pak yang terdiri yang ada minimal 2 orang gitu? Iya ada, kalau saya sendiri cuma yang dirikan saya sendiri. Iya, tapi yang tercatat dalam akte waktu ada siapa saja pak bisa disebutkan? Yang pertama tadi yang saya tahu dulu berapa itu saya terdiri, terus keduanya Yuris, sekretarisnya Hilman, saudaranya Aika Tima. Kalau yang sekarang, isu-isu di bawah ada itu, kalau itu ada semua.
ya, siap istudis ada surprise ya, 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 ya. Nah, terus oke. Nah, terus Pak, kan pengurus sekolah itu kan siapa Pak? Kepala sekolah siapa? Ayo, Kepala sekolah dan Ibu Mimi gitu ya. Nah, berapa penghasilan Ibu Mimi waktu itu berbulan sebagai profesionalisme dan sebagai pengurus sekolah pada saat itu? Karena tidak ada rincian-rincian. Saya ingat Bapak namanya suami. Tidak ada rincian-rincian. Tapi ada penghasilan. Ya ada kan itu. Jadi kalau Bapak nggak lihat dari sini, jadi percaya dengan Bapak sekolah. Jadi sekolah punya Bapak, yayasan punya Bapak, istri muda Bapak, jadi sudah harap. Sekarang saya mau tanya per bulan itu waktu itu Bapak penghasilan berapa? Saya ingat Bapak pada saat masih tidak pernah dihitung karena saya kan maaf sekali lagi saya cari uang itu dari dinas dari dorong-dorong karena untuk memberikan peringatan pada siswa-siswi itu aja. Dan pada saat itu kan kehidupan Bapak bersama istri muda Bapak dan anak-anak sambung itu kehidupannya bagaimana? Apakah secara ekonomi apa dia kekurangan? Pada saat diumumin sebagai pengurus itu saya saat dari sekolah itu. Pada waktu itu, aneh. Jangankan untuk hidup sejahtera, kita mencari dan mencari. Sepeda motor pun pada waktu itu isinya kredit, kredit dan juga pinjam uang dari orang. Ya. Jadi saya betul-betul dari nol itu betul-betul. Jadi tidak mata-mata seperti sekolah-sekolah yang sudah punya dana besar. Saya itu nol besar. Nol ya. Iya. Nah, Bapak tahu nggak pada saat itu sambung Bapak itu hari ini sama Mami aktivitasnya apa atau guru berapa atau aktivitas siapa gitu? Sudah kerja belum kayaknya? Pada tahun berapa? Pada saat sebelum 2015. Pada saat pengurusnya masih Bapak bersama istri. Yeah. Dia hari ini baru keluar sekolah berarti itu kalau Abi masih di SMA masih SMA ya. Nah Pak, kita maaf ya. Tadi juga sudah sempat tanya sama Pak Jaksa terkait Bapak pada saat Bapak menikah lagi ya Pak ya. Itu menikah lagi kan istri tua dia tahu Pak iya tahunya tuh kapan Pak? Kan pasti Bapak ini kan lumayan kenal loh. Iya. Tapi ketika Bapak punya istri lagi kan bisa bicara sama istri tua di sana. Tahunya itu istri pertama kapan? Mendengar satu tahun setengah. Setelah sekolah satu setengah baru ketahuan. Oh, enggak apa. Satu setengah ya Pak ya. Tapi pada saat tahu itu jadi apa itu? Oh, dia saja. Apa respon istri pertama Pak pada saat tahu Pak? Ya namanya yang diwawangin gimana? Tapi yang pernah, tapi kan Bapak selalu marah dan tidak pernah melawan apapun yang kita sediakan. Baik Pak, nah peralihan ya Pak ya dari apa, kalau saya sana tadi, umur sekolah yang tadi, berulimah sekali ke pemilu kayasannya Pak, umur saya sana yang Pak Amel dan Ibu Tuti. Iya. Nah, proses Pak, proses kronologis peralihan kok bisa Pak waktu itu beralih itu dasarnya apa ada kejadian apa sehingga mesti beralih dan lain karena kan saya lihat yang kritis ini Bapak dan teman-teman begitu juga ada ini selalu juga bagaimana prosesnya maksudnya proses bisa beralih kan kepengurusan yayasan setelah diambil alih apa namanya beralih ke korban ya Pak ya, ya. Amel ada bukti nah ini proses bisa beralih itu gimana Pak? Ya, saya beralih kayak kan bisa yang kepada Amel ya gimana? Saya lebih saya kepada Amel oh. Jadi tidak ada karena dari luar setan siapa tidak ada itu beralih. Nah waktu itu apa respon? Kan gini Pak, kalau perusahaan misalnya mau ganti pengurus biasanya melalui rapat pengurus gitu ya, ya. Nah Bapak ada gak rapat pengurus yayasan untuk peralihan kan peralihan kayaknya iya sama sekali
itu ada mengalir. Jadi sepihak hanya istilahnya bapak yang menentukan gitu ya pada saat itu. Jadi mamanya yang meminta. Oh, saya kan salah sama istri itu. Mama yang meminta. Mamanya yang meminta untuk dimana? Pada saat meminta itu apa dasarnya itu bukti misalnya? Saya kan sudah dewasa. Iya, misalnya ada ributlah, kemudian ada lagi bukti. Minta itu kan biasa punya saya juga begitu. Iya, sekali. Jadi atas permintaan ibu Tuti, saya Alika. Nah, apa komentar pengurus lama, kayak lama, bahkan ibu Mimin yang tadi? Ya, ibu Mimin kok bisa, nggak bisa. Oh. Gak pernah masuk di dalam yayasan. Ya, ya, tapi kan di luar, nggak ada. Ya, tapi ya, ini sekolah ya, Pak ya? Ini karena ini Pak Izin, Pak. Ya, karena ini Pak Izin, Pak. Pencairan dana bos yang kita dapat keterangan dari saksi ya, pencairan dana bos itu kan sekolah yang mengajukan. Nah berarti kan di sini kan perjuangan Pak pengurus lama sekolah yang pada saat itu Bumi ini sebagai bendahara kan juga sudah luar biasa untuk mengembangkan sekolah ini kan gitu ya Pak ya. Tiba-tiba sepihak Bapak Alika itu apa gitu Pak dampaknya atau respon? Tidak ada sama sekali masalah seperti itu yang sekarang ini. Termasuk Bapak Rahim, yeah. Ibu ini meminta anak saya untuk diganti sebagai bendahara saya. Gak bisa. Yeah. Kita harus sekitar jadi, saya gak bisa. Jadi, saya lebih berhak untuk memberikan segala sesuatu kepada anak. Jadi Ibu ini sudah pernah minta anak diganti? Pernah. Guru. Jadi ini lagi di tahun-tahun di sini. Iya, 2020 satuan. Nah itu meminta itu dengan seperti apa? Bapak ada perintah atau apa? Iya ada. Karena biasanya mungkin kalau waktu jauh-jauh dengan saya, ya coba mendapatkan dua kalau sekarang ini ada kesempatan ya saya mau biar sekolah juga maju sama Amin. Jadi saya percaya 100% kepada Amin sebagai benar. Pak, sebelum 2015 murid sekolah ada Pak? Kan? Ada. Yakin Bapak ada? Kalau ini proses Bapak lapangan tanyakan Pak kepada saksi-saksi sudah yang diperiksa Pak? Iya ada. Kita tiba yang guru juga ada. Iya Pak. Nah proses jawabannya ya. Jawab saja ya. Ada. Ya, ada. Nah setelah pelalihan itu muridnya ada juga Pak? Ada. Oh, jadi aktivitas sekolah normal? Normal. Sampai sebelum kejadian? Sebelum kejadian normal. Setelah kejadian normal juga? Tidak. Kontrak dia tidak? Juga, itu saya bertanyakan. Ya, setelah ya, saya bertanyakan. Iya. Tetapi, percara dana bos setelah kejadian tetap ada yang dicairkan Pak? Nah, ini saya ceritakan. Setelah kejadian, saya bertanyakan kepada kepala sekolah, kepada Wahyu. Oh yuk, kenapa siswa-siswa banyak yang dikeluarkan dari Kaponi? Dari sekian ratus, ya sekian. Jadi lebih menyempit. Nah di situ, saya pertanyaan. Jadi jawaban yuk, Pak, saya di situ yuris itu mengeluarkan siswa-siswa itu. Itu dia, siapa? Itu dia, siapa? Sebentar, Pak. Saya pertanyaan saya tadi, setelah kejadian, itu pencairan dana bos sempat ada. Nah, tadinya kalau nggak bisa pernah itu Yudis disuruh untuk mencairkan karena siswa tidak sedikit lagi itu uang yang itu tidak bisa makanya pada waktu itu Yudis diberhentikan dari ketua yayasan pada saya itu. Jadi Yudis diturunkan begitu dikeluarkan dari yayasan akhirnya saya mau. Jadi yang diangkat sebagai bendahara pada waktu itu untuk pencairan itu adalah saudara Denny. Ya. Denny sebagai bendahara, Wahyu tetap menjadi kepala sekolah. Sebelum Denny diganti sebagai bendahara, sudah pernah mencairkan dana bos Pak? Setelah kejadian. Jadi setelah kejadian, sebelum Denny menjadi bendahara, apakah sudah pernah mencairkan? Belum. Belum ada. Belum ada. Jadi pencairan itu setelah Denny ya Pak? Iya, setelah Denny. Ya,
sebelum itu nanti Pak, tetapi yang dari jawaban pertanyaan saya tadi yang pasti setelah kejadian ada bicara bosnya. Ya, ada. Oke. Nanti itu masuk situ Pak. Nah, terus Pak, Bapak jauh sebelum ada kejadian Pak, pernah Bapak pinjam handphone selain kami tetap berada Pak? Pernah. Coba ceritakan untuk apa tujuannya dan kronologi seperti apa? Saya pinjam karena ada guru yang sebenarnya mencari siswa di situ. Dari handphone-nya apa? Handphone biasa, kali ini enggak ada. Coba. Saja harus ditaruh di laci guru itu gitu Pak.
iseng tuh maksudnya? Iya, saya pernah iseng. Sebenarnya saya boleh, tapi bapak dapetin cewek itu gimana? Sebenarnya tujuan bapak pakai handphone itu apakah benar-benar untuk mencari murid? Apa ada tujuan lain terhadap wanita ini gitu loh pak? Ya namanya laki-laki pasti ada nanti juga seperti itu lah oh ada ya. Nah lagi-lagi pertanyaan saya pak, untuk mendekati wanita kenapa bapak harus pakai pinjam handphone dan itu kan pada saat itu saya kebetulan itu yang saya lakukan. Oke, bapak waktu itu punya handphone? Oh iya. Istri-istri bapak itu berarti butuh di kamar ya. Sama bunyi ini ya. Memang dua orang ini hobi pak, kayak saya ke bapak ya. Dua orang ini kayak saya kan kalau pulang rumah karena istri ngecek ya. Misalnya itu bapak, dua istri ini ngecek sering? Ya selalu. Ngecek? Iya sih, saya yang istri muda selalu ngecek. Oh, karena kehilangan bapak itu ya? Iya. Nah sekarang jadi bapak takut ketahuan untuk mendekati perempuan itu di handphone baru. Iya. Itu bagian kalau itu. Tapi ya itu betul saya itu punya job untuk yang mencari putri yang mencari putri. Kenapa yang siswa dari dia? Kalau bisa di. Jadi peribahasanya menyelam minum air pak. Bisa lah. Boleh lah. Saya kan munafik pak. Manusianya. Nah pak, pertanyaan saya. Kenapa setelah bapak komunikasi lalu handphone itu malah ditaruh di meja wanita bukan di baju yang dadu pak? Karena sempat. Sempat. Oh. Karena sempat saya itu. Nah, tadi ini ya. Karena ada hal yang sempat saya juga. Ya, yang namanya mamak bukan punya ada ya. Ah, ya kan. Soalnya itu kan saya ini cuma taruh kalau nanti ini kan saya ini taruh ini ya. Nah, gini pak. Ini sih menurut kawan saya pak. Kalau ada sesuatu yang kita rahasiakan di sini pak, ini tidur pun kita masukin kantor pak. Ya benar ya. Tidur itu kita masukin kantor takut pak. Takut kita hilang, kita melupakan, takut apa. Nah maksud saya, kenapa handphone itu yang bapak pinjam ke dalam untuk komunikasi sama orang, walaupun saya masih sangat janggal gitu ya pak ya dengan jawabannya. Ya. Karena kenapa harus pinjam handphone dari itu loh pak? Sedangkan saya ini pak, bapak kalau pinjam sama waktu itu yayasan, pinjam sama itu seratanya sama. Tapi kalau sama danu ini kan kayak membantu pak, bilang saya pak, surah suruh. Maksud saya kenapa harus itu? Terus yang kedua kenapa tidak dikembalikan sama bapak? Kebiasaan saya ngomong. Oh, kebiasaan baru kenapa? Sudah terbukti dari di dalamnya jelas sudah tidak ada kartu dan sudah tidak ada apa-apa itu. Iya, sampai kalau sudah makanya saya sampai terlupa itu aja. Ya, oke pak. Setelah itu kan kenapa 3 bulan pak sebelum kejadian tanggal 18 masih ingat bapak berapa kali bapak menko sampai akhirnya tanggal 18 terjadi? 3 bulan sebelum kejadian. Masih ingat gak pak? Banyak ya pak. Banyak atau karena saya lagi Ya, atau dari tanggal 15 pak sampai tanggal 18 ada bapak mentul. Kalau tanggal 15 saya ingat, saya pada waktu itu berangkat hari Minggu ke Bandung. Ya. Ke Bandung bersama keluarga sama. Nah, di situ saya itu keliling sampai makan di tempat alam cinta Malaysia. Setelah pulang dari sana, terus berarah pulang, saya minta untuk diturunkan di air bermain di lapangan berkat 16 hari Minggu. Nah, setelah itu hari Minggu saya sedang bermain sekitar jam setengah ya jam 3 lebih jam 4 ya jam setengah 5 ngamen dan rumahnya Yuris termasuk kita juga ikut pada waktu itu uh,
dari Bandung ke Solo sekitar jam 05.30 saya ditinggalkan di lapang golok. Yang telepon mamanya, "Pak, Pak, anaknya mau pulang." "Apa?" "Itu Yanti sakit," katanya. Saya kan bingung, kalau itu Yanti sama-sama sehat, cuma itu yang sakit. Nah, di situ setelah itu saya tinggalkan. Malam-malamnya saya sekitar jam setengah jam sangkalan diminta untuk diantarkan pulang ke Kedi ke itu setelah saya ini di tanggal 15 sekitar jam 8 di 9 saya diantar oleh Dadah ke CCTV. Malam-malam saya tidur-tiduran sampai main gitu ya di dalam. Cuma pas malam-malam sekitar jam 10.00 datang ada datang itu ke rumah bapak kamu apa ke TKP datang ada kelas ini ya datang ke rumah CCTV. Ngapain pak? Saya tanya, "Tuh, emang dia yang dikira bu Ayuris disuruh Yoris Yoris tapi saya panggil ke orang Pak juga emang emang terus tanya emang tidak tahu dia tahu tidak tahu dia memang belum lagi malam ya tanggal 15 dan bapak gak tanya sama Bu Tuti itu yang datang sering kayak gitu kan gitu gimana? Kan datang kan malam datang gitu ya terus dan bilang disuruh sama Yoris gitu ya bapak itu gua tahu itu hal yang biasa atau memang kan bukannya sering apa jadi kita nggak ada kecurigaan apapun okay. Cuma kecurigaan itu saya itu ulang-ulang lesan itu kok kenapa tapi kan yang itu sehat kok mendadak jadi sakit ada kecurigaan saya turun dengan ini kan gitu kecurigaan mereka apa ada rasa sakit sama hati oh kita saya ada pulang oleh sambil itu pakai yang apa lagi kita sewa pulang itu aja. Oke pak. Nah saya kembali sebelum itu tentang masalah handphone ya. Jadi terakhir bapak tahu handphone dan yang bapak pinjam itu terakhir bapak tahu di mana posis? Iya di kantor maksudnya terakhir bapak tahu nasibnya handphone itu apakah pada saat penggerebekan itu diamankan juga sama polisi gitu ya? Udah nggak tahu lagi ya. Tahu. Oke, selanjutnya pak, kita masuk di tanggal 14 pak. Iya. Bapak tadi cerita seperti yang tadi oleh majelis ya. Iya. Kita akan semua kegiatan. Nah, kita lanjut di pas sore hari pak. Iya. Sore hari itu bapak datang ke TKP tetapi tidak ada orang. Iya. Benar ya pak ya? Iya. Nah, itu kondisi rumah saat itu terkunci semua pak. Kunci semua. Berarti depan juga terkunci. Kunci ini akan pakai tali. Iya, misalnya. Berarti sebetulnya pintu depan tidak rusak ya pak. Prinsipnya tidak rusak, tapi tetap bisa dikunci kan. Kunci depan itu rusak. Kuncinya. Oh, kuncinya. Kuncinya yang rusak. Tapi kalau dari dalam masih aktif ya pak. Kunci tali. Kunci tali ya. Iya. Itu ya kan ada ini, jadi kalau itu bisa. Iya. Nah, bapak. Lewat belakang pak ya? Iya belakang bisa cerita apa di dalam pada saat datang tidak ada orang bapak ngapain aja pak di dalam rumah bapak langsung masuk ke kamar main dulu bapak main dulu sudah sejak berapa lama bisa percaya pak itu setelah dibuat balai amen saya mau jadi yang buatin amen selain main dulu main apa lagi pak? Enggak ada saya juga itu dulu saja ya. Iya. Terus pak selain pertama yang dulu apalagi di dalam kemudian kita dapat kalimat ya datang rumahnya jadi bapak datang ke rumah amin. Datang terus langsung masuk kamar maksudnya nggak ke dalam ruang tengah misalnya ke ruang tengah enggak masuk kamar iya oke terus habis itu jam berapa datang ini pak datang
korban tanggal 5. Iya. Istilahnya Pak mau disitakan lain atau apa ya Pak? Iya. Tanggal 5 datang terus apa yang Bapak lakukan? Tanggal 5 datang langsung saya ke depan ya, langsung itu si tabibnya juga mama dan Ame masuk, Ame yang masuk ke kamar, terus mamanya si nomornya saya di kita kulkas, kita di kulkas ya. Ada kulkas seperti ada sofa ini ya. Ya. Nah setelah itu saya ngobrol-ngobrol mama yang belum sih ngomong. Pak, alhamdulillah Ame sekarang udah ada pakai mobil tinggal buatkan SIM. Kalau jadi sekarang udah tenang. Kalau Bapak mau main ke mana sekarang kita ngomong dengan Ame diantar karena Ame orangnya soleh. Kalau jadi sekarang supaya yang siap itu. Terus apa jawaban Bapak setelah itu ngomong kayak gitu Pak? Ya alhamdulillah pernah-pernah cepat gini makanya pada waktu ini saya tahu kalau kemudian cepat buat SIM untuk Ame. Pak, Bapak menikah dengan Bapak menikah kan tahun 87 ya Pak? Iya terus Bapak menikah 2009 dengan Bumi ya. Di antara pernikahan itu pernah menikah sebelumnya dan sebelum tahun itu? Pernah pernah juga? Itu cuma serius 1990 sebelum menikah sebelum iya ya. Nah, di seluruh pernikahan dengan Bumi ya Pak? Iya selama Bapak menikah dengan apa dengan istri gitu ya. Hari-hari Bapak itu biasanya khususnya pada saat ini Pak, khususnya 3 tahun Pak sebelum kejadian itu ya. Berarti kan kalau 2021 2019-an itu Bapak hari-hari itu lebih banyak tidur di TKP di rumah kejadian ini bersama Bu Jaman apa di rumah istri muda Pak? Karena saya sering kegiatan latihan bola, saya sering banyak tidur di jalan terapi di TKP. Jadi selama saya berlatih bola, seringnya itu tidur sampai pagi itu. Iya. Satu tahun Pak sebelum kejadian sebelum Agustus ya, dari bulan Januari sampai itu lebih sering Bapak tidur di mana? Iya di rumah TKP. Oke, karena saya terus sekarang kalau di kegiatan akhir bulan, kenapa Pak kok lebih sering di TKP sekarang ini kan jarak dari rumah istri muda juga tidak jauh ya Pak ya? Jadi maksudnya kenapa Bapak lebih sering di TKP tidak di istri muda? Ya? Kan saya sering bermain bola itu lagi di kota. Oh maksudnya stick golf itu memang stick golfnya dari di istri muda kan? Nggak ada. Nah terus Pak, kembali Pak setelah Bapak berbicara sama Ibu, Ibu menyampaikan bahwa Ame sudah bisa nyetir, sudah keluarkan SIM gitu ya. Nah terus setelah itu, apa lagi Pak yang terjadi Pak? Ya setelah itu ya. Saya masuk lagi di kamar, naik gitu lagi. Naik Ame bersama Ame, baru-baru di kamar. Oh, memang biasa mereka berdua. Enggak, Bapak ada yang ngobrol, maksudnya bercakrama namanya sama Aman. Suatu itu, tapi kalau pada saat itu ya, ya seperti ada yang dirahasiakan gitu berdua gitu. Kalau berdua ini kayak tidak ikut di dalamnya, tidak ikut di dalamnya. Ya, nah terus Pak, bakalan cuma sampai malam maghrib, ya Pak ya. Wis maghrib terus apalagi Pak? Ya wis maghrib kita tidak lama lagi kita main itu ya. Terus kita bisa ya. Nah, kita jam 8 ya. Saya sholat di depan ya, di depan atau itu ya. Terus isi saya di depan ini kulkas yang ada sofanya ya. Setelah saya selesai sholat, saya mengambilin amin. Saya jadi amin untuk gini, Neng, Papa jalan harto sebuah rumah. Oh, apa? Kamu, kita mau izin, kok komite kebunuh dia 10 deh. Gak apa-apa, iya 10, gitu. Nah, ya, lanjut tidak?
saya pak ini aja ya mamanya mungkin dari seorang mendengar seperti itu langsung dia memilih kamen ayo kamen ya, si bapak mah nilai harus 20 ya pak dalam malam kemudian langsung kasih ke uang 20 ya pak pak yayasan ini kan pentingnya bapak iya jadi kalau misalnya dalam struktur perusahaan itu ya biasanya sosok bapak ini jabatannya mau bisa sama ya pak ya sehingga kan ada penghasilan dari yayasan dari itu saya mau tanya pak sejak yayasan dikelola dengan almarhumah itu haknya bapak itu apa saja di yayasan dan sekolah itu pak hak ya sebagai pendiri dan biasanya ada pak kalau bapak mencari yang kan siswa enggak maksudnya haknya bapak dari sisi penghasilan pak dari sisi penghasilan kan kayak seperti tadi bapak bisa bilang kalau ya saja kemungkinan kan dari sisi yayasan terus kita pernah dengar gaji pengurus yayasan juga bisa besar gitu loh pak nah, maksudnya yang bapak dapat ini sebagai pendiri mandi father pak pendiri yayasan apa gitu di yayasan ini yang bapak dapat bapak tidak pernah diberi gaji tidak pernah diberi gaji tidak ada nah sekarang saya tanya pak kalau bapak tidak pernah diberi apa pun ya terkait gaji atau penghasilan yayasan itu ya pak apa komentar keluarga bapak yang satu lagi istri muda bapak itu tentang kan jadi kepala rumah tangga pak ya mesti kita nangkali keluarga itu bagaimana pak kalau makanya pada satu waktu ya kalau seperti itu karena biasanya kalau keluarga merayakan memang ada ya lihatlah ya, ada mitra ada yang mengawal itu tapi ini kenapa saya tidak diberi uang seperti itu karena takut sama mama dan kami itu uang itu diberikan kepada si muda itu ada tetapi uangnya tidak pernah memberikan uang seperti itu ya tetapi lumayan loh pak dari 2015 sampai 2021 berarti selama itu bapak tidak pernah dapat apa-apa dari itu saya dari 2015 kan amin itu mulai dari 2019 oh 2019 ya iya memegang ini jadi sebelum itu kan makanya kan tahu dari 2015 itu masih tetap belum itu pada saat itu amin masih kuliah setelah amin pada kuliah baru yang berkabung berarti pak sejak 2019 misalnya tidak ada bapak tidak ada penghasilan dan lain-lain berarti mampir di depan bapak sama keluarga istri muda sering dulu gitu enggak saya orang yang cerdas kayak gua gampang gitu oh makanya gini nggak kayak seperti yang lain udah ditutup ini saya masih bisa ada oh jadi selain dari yayasan bapak ada bapak-bapak beli saya lagi ya iya ada orang asal ada orang mau mencari nah, bisa ke majuri jadi saya mau orangnya kan nah, ini secara kehidupan bapak seperti tidak secara iya. Secara ekonomi keluarga bapak bersama istri muda gak ada masalah pak ya gak ada masalah ambil ya cuma biasanya sudah gede sekarang tertutup karena oleh oh agak agak kurang dikit lah gitu ya ya seperti itu nah waktu korban ini jadi pengurus yayasan pak anak sambung bapak ini kerjanya apa gitu sebelum pada saat memimpin sebagai bendahara itu pak sorry. Sebelum kejadian dan tapi manajemennya sudah diganti ya pak ya sama ya. Bapak itu kehidupan anak-anak sambung bapak itu sudah menjadi motor atau sudah terjadi pak atau jadi motor ya sebab dapat penghasilan dari berapa dari 3 juta ini sampai sekarang 6 juta saya nggak tahu cuma itu kan namanya ya saya tahu berapa tapi kan itu yang saya dapatkan cintanya seperti pak jadi bapak sudah maghrib bapak sholat dan lain-lain terus habis itu sebelum bapak kembali keluar dari rumah TKP itu apa lagi terjadi pak saya waktu mau berangkat itu ada datang jadi ya, sebelum mau berangkat dan menerima telepon dari ibu ini sekitar jam 20.19 setelah itu saya ngobrol saya pengen keluar ya sekitar jam 9 saya
saya pamit ke orang yang namanya contohnya orang yang namanya pasti kata sebelum Bapak pamit itu apa posisi di mana kita iya. Terus sebelum Bapak pamit sempat berpamitan sama Amel? Wah, enggak kan Amel. Kalau sebelum kita sempat berpamitan? Enggak. Nanti malah langsung minta uang. Iya, minta uang. Nanti pada saat Bapak mau pulang itu enggak sempat buka melihat baca Amel itu namanya? Enggak, enggak kelihatan. Cuma orangnya aja. Terus pamitan sama Ibu Tuti gimana? Cara pamitan apa? Nah, apa pendekatannya? Ya, seperti yang tiba di jalan, di sana, di jalan. Itu aja doang. Tapi waktu itu pada saat Bapak pamit, Bu Tuti sudah tahu sudah berapa hari. Apa? Dia tulisannya sudah biasa. Jadi pada saat itu asumsi saya ya Pak, kemungkinan Bu Tuti juga sudah merestui hubungan Bapak sama Bu Wini. Sudah. Sudah merestui ya. Sudah ada apa? Sempat cinta apa Bu Tuti pada saat terakhir mau pamitan sama Bapak? Cuma pada waktu itu ya makanya uang juga maaf ya karena saya terlalu stres terus uang gimana ya uangnya aja saya terima jadi nggak pernah itu makan iya sih ya tapi kan satu suami istri ya iya satu suami istri kalau saya lihat pada saat itu kan romantis loh ya. Jadi pada saat itu pamitan terus Bapak keluar itu yang masih itu siapa Pak? Ya mamanya. Mamanya ya. Kan saya pas mau keluar itu mah apa-apa berangkat itu kan ya pamit, sudah pamit. Ya. Cuma dia pesan, Pak, tolong portal untuk ditutupkan di pangkat. Itu kan yang masih saya dari jalan itu. Tapi ya. Eh, Bapak sempat lihat nggak pada saat Bapak keluar, Bapak sempat lihat di belakang, Bapak masuk sore ke belakang Pak? Ya. Bapak sore masuk ke belakang? Iya. Bapak sempat lihat nggak bahwa belakang itu sudah tertutup atau masih kan kalau saya pergi yang punya rumah sih dia nggak bahasa bapak terus ya kan kalau waktu itu setiap saya rumah istri saya nah pada malam itu pak bapak pulang sempat lihat kan tidak saya langsung berangkat berangkat bapak motor kan naik ke garasi kan ya berarti kan posisi bapak kalau mau naik motor itu kan pasti bisa melihat di belakang ya itu tertutup karena pak nggak lihat maksudnya ya pak Bapak naik atas, pertama sore datang langsung naik ke garasi ya. Berarti posisi motor Bapak di garasi, kalau orang turun dari motor itu kan bisa dengan mudah melihat di belakang itu Bapak. Kaca masih dulu ke dalam pake itu kan dia pernah pergi. Iya, pada pergi Bapak masuk ke belakang. Iya. Pada saat malam Bapak pamit, kan Bapak mau naik motor nih. Iya. Sempat lihat itu belakang kan? Enggak, ya, ya. Enggak sempat. Nah, Bapak sekitar jam berapa keluar dari rumah itu Pak? Sekitar 9 ya. Pada saat jam 9 Bapak keluar dari situ Bapak menuju ke mana dulu? Apakah Bapak menuju ke satu tempat? Tidak kan, langsung pulang menuju rumah di sini ya Pak. Bapak hafal apa alamat Pak? Tidak. Tidak, saya tidak berpikir. Saya tanya bapak, bapak hafal di mana warnet tempat biasa, misalnya Yoris Gerudanu, Amel Gerudanu untuk mengetahui tempat itu warnetnya di mana bapak masih nggak? Di mana lokasinya? Ya warnet pada di sebelah sana. Saya kan bapak dari sana. Iya. Tapi bapak pernah ke warnet? Dulu. Itu terakhir bapak itu terakhir itu karena kan sudah kegiatan banyak hal yang UDM maka kali ini yaitu selalu membuat fotokopi-fotokopi di mana ngebon-ngebon di sana jadi saya tahu yang lain di mereka juga saya tahu jadi udah lama gitu warnanya kalau ya Pak sudah tahu ada warna seperti itu ya tahu nah kalau pecel lele nggak tahu sih pecel lele ada pecel lele di lokasi gitu warna ya dari warna ter pecel lele itu tahu Pak ya kan warna bapak tahu nih kan alamatnya nah di dekat warna itu bapak masih ingat nggak Pak ada makanan apa yang pernah bapak makan sebagai pecel ayam pecel lele nasi goreng apa yang pernah makan di sana tapi tahu ada pecel lele di situ Pak ya kalau saya lewat tahu ya ya kalau lewat kalau lewat pernah lihat ya pernah makan di sana berarti bapak
dari situ langsung ke? Langsung ke rumah, datang, kira, jam 9, seberapaan. Langsung buka situ, motor dimasukkan ke dalam. Karena kan koordinasi, langsung di rumah situ. Jadi, motor itu di situ, langsung sadarnya cuman. Setelah itu, saya mengambil, mamanya lagi tidur. Ya. Saya bangunkan, mandi. Dia cuma kelihatan, dia itu kan kalau nggak pakai ini nggak pakai semut. Saya buka itu jaket di atas tadinya. Nah jaket yang bapak buka itu jaket memang yang dipesan kalau dia semai golong itu ya? Enggak, itu cuma tadinya kan mau karena malam-malam saya pakai jaket itu. Bapak itu kan ada rencana ya Pak ya? Tanggal 18 mau main golong kan ya Pak ya? Iya. Itu rencana mau main golf itu pada tanggal 17 itu harus dipersiapkan semua gitu Pak. Enggak, kan saya golf di rumah. Tinggal bawa-bawa aja. Iya, saya jadi jalan-jalan mau cuma peralatan. Cuma yang penting apa saja harus dibawa setting yang saya sudah pakai. Terus Pak, setelah Bapak pulang ke rumah gitu ya, Bapak taruh jaket di kaki, terus golf apa lagi Pak? Setelah itu Bapak langsung masuk ke kamar. Setelah masuk di kamar, Bapak buka baju dulu, buka HP, terus main itu main dulu, terus menjawab ada sepas mau tidur itu, saya buat WA kepada istri, dan biasanya itu pertama itu dia jalan. Yang WA duluan, istri atau bapak buat WA? Kan istri kondisi juga sudah tidur ya? Iya, saya buat WA. Oh, bapak buat WA. WA nya apa? Itu kalau boleh tahu Pak. Subhanallah, isi dosisnya. Subhanallah, alhamdulillah, walaikumsalam, wabarakatuh. Enggak, ada. Jadi, karena Allah, saya buka WA juga ya kan? Okay. Silahkan, Pak. Iya. Bapak WA-nya di mana, Pak? Di kamar. WA-nya di kamar. Kamar.
Jadi Bapak jam 9 ya, ya. Dari Cisenti Bapak pulang ke arah Cidengkol. Berapa kecepatan Bapak naik motor, Mas? Ya, sekitar 40-50. Anda juga tahu ya. Bapak jalan ya. Bapak dari Cisenti yang perkiraan jam 9 pulang ke Cidengkol gitu Pak ya, ya. Sampai Bapak main duduk itu 29 menit. Iya, yang meja itu yang Bapak ingat. Iya Pak. Terus habis itu Pak, selama memakai abu itu, subhanallah, dengan apa yang dibalas sama istri Pak? Tidak ada balas, karena istri tidur. Oke, terus Pak. Saya lanjut tidur. Tidak lama kemudian sekitar jam 11:30, jam 12, dia masuk ke kamar. Saya terbangun. Jam berapa? Ya, sekitar jam 12. Jam 12 saat. Ya. Oke, terus Pak. Sekarang Bapak mau enggak. Terus Pak, lanjut Pak. Ya, sekali itu saya berhubungan badan. Ya, sampai jam berapa Pak? Ya, kurang lebih setengah jam lah. Pasti. Setengah jam. Ya. Oke, berarti jam setengah satu ya Pak. Ya. Terus lanjut Pak. Sekali itu setelah selesai, isi saya cuma ini aja ya, bersih-bersih aja. Nah, kalau saya setelah itu isi masuk lagi tidur, saya langsung mandi. Kalau saya kebiasaan setelah pokoknya kan takut kalau subuh nggak bisa dulu, jadi kebiasaan memang kebiasaan saja setelah itu pasti junub itu saya lakukan, mandi junub itu. Pak, hari-hari Bapak umur berapa pada saat malam itu Bapak di rumah itu umur berapa? Berarti tahun 2021 umur Bapak berapa? Umur Bapak? Ya, kelahiran 4 aja. Nah, sudah itu sambil dalam Pak. Bapak itu hari-hari Pak sering? Biasanya sholat subuh itu pagi, sholat subuh itu gimana Pak? Seringnya di masjid. Di masjid? Iya. Sama ibu? Ibu di sore itu masih kamar aja. Oh, pada tanggal 16 Pak, Bapak sholat subuh di masjid? Di masjid. Tanggal 15 di masjid? 15 enggak, 15 tanggal 15 enggak. Tapi lebih sering ini Pak, Bapak sih Pak ya. Subuh, sholat subuh di masjid itu rutinitas kan? Ya. Pada tanggal 18 berarti Pak. Mas itu musola ya? Asli rumah itu ada musola. Di musola kan? Ada musola Pak. Ya, berarti Bapak yang sholat jamaah itu di situ di musola di masjid. Ya, Pak. Yang Bapak biasa sholat subuh itu berjamaah itu di masjid atau di musola? Kalau berjamaah di masjid, tentu kalau sendiri ya di musola. Oh. Jadi kalau ini istri saya itu jangan di musola, karena dia selalu di kamar. Dari musola. Ya, kalau saya selalu di, kalau dari masjid pasti di musola itu yang saya lakukan. Berarti pada tanggal 14 itu Bapak tidak sholat masjid. Iya. Iya Pak ya. Benar ya? Iya. Iya ya. Seperti itu Pak. Iya. Bapak itu jam berapa pada saat yang satu. Setelah berhubungan yang satu. Bapak jadi nasi goreng jam berapa? Kan bapak nih Pak ya, Bapak berhubungan jam kurang lebih jam 1 paling jam. Bapak berhubungan jam 12 ya. Kira berhubungan itu 30 menit ya. Jadi jam setengah 1. Setengah 1 habis itu Bapak mandi ya. Habis mandi Bapak bikin nasi goreng itu perkiraan jam berapa? Ya kurang lebih jam 1. Oh jam 1 ya. Nasi goreng. Nah setelah itu Pak? Langsung masuk lagi ke kamar, pendampingan tidur. Oh tidurnya Bapak? Iya, tidur. Pada malam itu tidur apa mungkin Bapak apa nonton atau alhamdulillah tidak mimpi di luar atau saya di kamar tidur tidak mimpi di luar ya tidak mimpi oh, tidak mimpi tidak mimpi tidak saya tidur di kamar tidur di kamar ya. Dan pada saat itu ibu tahu Bapak tidur di kamar ibu tahu Bapak hanya mau bangunkan ibu saya. Ibu kan langsung tidur. Iya. Bapak kan masih ada. Ya tahu kan, begini langsung ya. Oke Pak. Setelah itu Bapak bangun jam? Jam 5. Jam 5. Iya. Justru apa yang terjadi Bapak?
langsung ke arah musala, ambil wudu, enggak wudu langsung ke musala. Salat sholat dulu, dulu salat sunat, salat taubat. Dulu selalu sampai sekarang pun. Oh. Itu terbiasa. Biasa. Iya. Terbiasa. Ya. Terus setelah itu salat sunat, salat sunat, salat lagi, terus berzikir, setelah berzikir keluar sekitar jam sunat. Nah, jadi jam 5.30 saya tuh di duduk di kursi di tengah rumah. Ibunya telah membuat kopi karena sudah selesai sholat dan membuat kopi dan saya sambil merokok saya aja setelah itu kan ramai minum itu sekitar jam 6 sekolah bahas saya ada ibunya untuk ada ke ini Shabi nah sebentar pagi itu bapak biasa bapak itu minum kopi, kopi pahit atau kopi gimana sih? Tidak pernah minum kopi. Tapi tadi ibu bikin kopi. Ibu, ibu bikin kopi. Ibu, ibu yang suka kopi. Oh, saya mau kasih kopi masuk. Iya, jangan rokok. Kopi ibu itu bikin kopi buat ibu sendiri. Iya. Bapak bikin minum nggak? Enggak. Bapak tuh ini. Kan saya suka langsung ke itu. Ya tahu. Jadi ibu, nah. Jadi bapaknya, bapak lagi duduk selama tadi bapak membuat apa segala macam ya. Terus ibu keluar bikin minum kopi itu ibu sendiri. Iya. Tapi bapak yang rokok siapa? Si ibu, saya makan rokok. Oh. Itu bikin kopi itu maksudnya bisa, maksudnya biar ibu tuh fresh atau biar gak ngantuk apa emang udah biasa gitu? Kalau saya gak pernah tanya, tanya aja ke ibu kan saya kan tanya itu kalau mas suami ya pak? Enggak, saya kejar-kejar tanya kenapa masih masih kejar ibu ya lalu pak, setelah itu pak? Ya setelah itu kita dan nanti saya masuk ke ngajak dia kita mau berangkat sampai saya minum aja di sini boleh kok. Nah saya langsung ke Surabi sekitar jam itu ya. Dan berapa jarak dari bapak ke Surabi? Berapa start dari rumah? 7 meter sekitar 6 meter atau 6 meter dari rumah? Iya dari rumah. Jadi berangkat kaki aja? Iya berangkat. Itu perkiraan jam berapa pada saat bapak beli Surabi? Iya sekitar jam 6 jam 6 sekitar jam 6 ya. Oke terus bapak beli Surabi ya. Terus habis itu pak? Ya, kan Surabinya kan ngantri, nggak langsung datang begitu langsung dibuatkan kan. Bapak isi lagi, main itu ada dulu, gitu gitu. Iya, iya, terus pak. Sudah selesai, jadi kita dalam tempat jemaah, baru bapak pulang sama bapak. Surabi, kesan Surabinya itu dua yang dicepok, dua yang di dada, gitu. Itu sambil nunggu Surabi bapak main dulu pak? Iya. Terus lanjut pak? Nah, selesai dulu langsung bapak pulang sambil bapak Surabi ke Indonesia jam 6 pagi malam. Oke pak, selanjutnya jam berapa bapak start dari rumah bapak ke TKP pak? Pada waktu itu bapak mengeluarkan mobil, mengeluarkan motor sendiri sekitar jam 6.52 sebentar pak, pada saat itu bapak mau keluar di rumah bapak sama istri itu ada mobil? Ya di rumah bapak sama istri itu ada mobil? Gak punya mobil, gak punya bahan-bahan nyetan ya, terus pak, terus lanjut pak. Nah setelah keluar itu langsung bapak kalau perlu Eki bisa jam berapa Pak? Sekitar jam 5 jam 6.58 jam 6.58 berarti sebelum jam 7 Pak? Iya itu pada saat Bapak telepon Eki itu posisi Bapak sudah di TKP ya? Sudah di lokasi itu? Itu saya lagi mau berangkat kan? Iya, berangkat ya Pak. Oke, lanjut Pak. Terus? Jam itu saya lagi parkiran itu waktu siap-siap berangkat sekitar jam 7. Oh berangkat sekitar jam 7? Jam 7 terus pak? Udah segitu kita jalan kira-kira sekitar jam 7 seberapa datang di lokasi rumah TKP. Baik pak, bapak datang sampai ke TKP pak, kondisi dari pinggir jalan menuju rumah itu kayak apa, tempat buat naik ke atas atau naik ke bawah itu kondisi seperti apa? Itu cukup tertutup pak? Pasti sudah tertutup pak?
sudah terbuka ya. Padahal malam bapak pergi masih tertutup. Kondisi terbuka ya, ya. Ya. Nah terus lalu bapak langsung naik ke atas, parkirnya di mana pak? Di depan mobil sekitar 2 atau 3 meter. Mobil di Alphard. Alphard berarti naikkan ini kan? Ya. Naikkan ke atas terus datar ya. Datar ya. Nah, pada saat bapak turun dari motor pak, yang bapak parkir di garasi itu pandangan masih depan dari motor ya. Depan. Bapak apa penglihatan bapak tuh? Jadi bapak naik. Kalau saya naik ya, jadi sebelum kita masuk ini ada apa hujan yang kita sebelum masuk dari dia, jadi sebenarnya ya mereka dulu terus masuk. Kalau hujan itu posisi pas di depan itu apa sudah lagi? Sebelah timur. Ya sebelah timur itu pak. Sekarang itu saya pernah berikan motor itu cuma lihat kaget. Bapak kaget ya? Kaget, itu yang awal. Yang bapak lihat pertama kali bapak parkir itu apa yang bapak lihat itu? Mobil terparkir biasanya menghadap ke garasi, ini malah menghadap ke jalan mobil. Apa? Pak, sebentar. Mobil parkir seperti itu pak, ini anggap tidak naik ke atas ya. Tapi mobil parkir itu misalnya pantatnya di belakang arah menunjuk yang depan, itu menurut bapak sesuatu yang aneh? Tidak, anehnya kan biasanya di sini nggak ada mobil dan motor seperti itu. Biasanya jam segitu, berarti bapak setiap hari ini pagi? Kalau pulang bapak mobil itu selalu tapi bukan dari setiap pagi bapak? Bukan memang lewat juga ya? Terus pak, nanti pak? Nah, setelah itu bapak juga udah pakai yang itu langsung capek di luar disempat di atas kursi. Setelah itu biar-biar ada terus pas itu ada cuma ada dalam hati mau kemana di Yunis mobil sudah dimatikan. Oh, pada saat kaki pikir tapi di sana kenapa saya begitu karena yang selalu membawa mobil itu Yunis ya. Jadi bapak sudah pikir ini harus mau mana ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu bapak langsung buka pintu, pas itu juga begitu buka pintu kaget juga karena di dalam sudah Pak Sultan, pada saat bapak datang pagi itu situasi langit-langit itu apakah sudah terang? Apa masih gelap? Yang tujuan itu? Pak? Jadi karena kan dalam keadaan tadinya bapak dari tempat yang terang dalam masa gelap, jadi si minyak tidak terlalu terang karena lampu juga kan mati ya. Bapak sebelum masuk dalam pak, di samping dia tahu pak itu dia apa lagi kan kalau kita main kompor. Ya pak, tapi kan bukan bapak ini yang sangat sekarang sudah 100% normal. Kan dulu awal-awal sih bapak itu masa depresi ya karena tekanan itu. Pas melihat foto-foto yang hancur, ada salah satu foto yang masih utuh. Itu foto yang disini ya. Itu bapak melihat foto itu pada saat pagi itu bapak masuk pagi itu ya. Semua anak cucu lain-lainnya tapi yang Yunis yang nyakit. Nah kita kembali lagi tadi posisi masih di luar ya guys ya. Belum masuk ke dalam ya. Pada saat bapak masih di luar apa yang bapak itu kanan kiri bapak kan bapak berarti parkirnya itu gak jauh dari muka pak ya. Iya. Itu bapak lihat apa pak? Nah kan biasanya pak ya kalau saya gitu pak itu dampak itu pasti karena melihat sudah berantakan mobil apa sudah posisinya begitu gitu ya terus ditambah lagi maksud saya yang melihat kanan kiri ya pak apa ada air gimana darah kamu lihat ya pada waktu itu bapak berjalan memang di situ sudah banyak air banyak darah belum darahnya cuma ya dalam keadaan bapak ini banyak terus masuk ke dalam bapak sambil ini yang paling awal itu berteriak mama gimana gitu yang saya teriak seperti itu tuh bapak teriaknya waktu saat masih di luar rumah ya? Di dalam di dalam rumah dan di luar teriak di dalam pak yang berarti bapak perkiraan pak sehingga bapak
itu jam sampai TKP itu jam 7 di Jepang. Itu berapa? Itu bapak sendiri atau ada sama kawan? Ada bapak sendiri. Sendiri. Sendiri ya pak. Jadi bapak melihat anak dia itu sudah berantakan dan itu apa yang ada di pikiran bapak pada saat itu? Dan bapak mencari langsung saya teriak-teriak, mama ini kamu di mana gitu? Pada saat bapak teriak-teriak, ya sudah bapak yang baik ya pak. Lalu bapak berdiri cari itu. Iya turun ke dalam. Yang dicari apa itu ada? Yang dicari apa? Kunci apa? Kunci mobil ada, kuncinya nggak ada. Apa? Kalau saya cari kunci mobil, biasanya banyak selip di kunci mobil saya akan ke mobil dulu pak. Biasanya bapak ya. Nah pada saat itu bapak pikir untuk mencari kunci mobil, bapak mengambil untuk cari kunci mobil. Ya ke tempat yang itu. Kok nggak langsung mobil? Padahal mobil siapa kan sudah ada. Karena melihat sudah dia dalam keadaan berantakan itu, jadi saya teruskan panik dan shock itu sebetulnya. Ya, ya. Pak, untungnya di bawah ya teman-teman ya. Bapak parkir di dasi ya, terus bapak melihat bina-bina, terus bapak ini masuk ke depan kan? Iya. Berarti kan saat bapak yang betul bapak lewat apa pak? Iya. Apalagi apa posisinya sudah nol. Iya. Bapak nggak bisa apa pada saat itu? Iya kan saya tuh melihat dikira kan kunci ada yang di bawah itu pemikiran saya bapak. Sudah pemikir sudah. Oh ya tadi bapak lihat ingat kalau itu bapak lihat saudara kakinya berhenti tidak ada ya kalau orang itu bilang saya membunuh anak berarti saya bapak tahu kalau itu. Oh jadi bapak belum tahu bapak sudah tidak tahu sama sekali bapak sudah keliling-keliling pak ya. Tapi tetap walaupun sudah banyak terus bapak cari kunci alamat dan bapak tetap nggak tahu kalau korban di dalam berapa tidak tahu. Makanya bapak ke polisi itu ini kenapa kalian bicara seperti pencurigaan tadi disampaikan karena dalam perjalanan karena terus melihat bahwa tiada karena kuncinya itu pas mau berangkat ada bekas ban mobil market di sebenarnya itu tempat garasi itu di situ ternyata berarti saya kira pada saat itu ambil di situ lemahnya karena anak yang sisa itu ada yang mencuri itu ya. Walaupun waktu itu banyak apa ya pak iya kalau iya bisa memang manusia kan paham ya karena kan tidak tahu bahwa ada di dalam itu ada dua korban tapi kan berpikirnya jangan-jangan misalkan kan bisa saja sudah dipukul itu darahnya banyak orangnya dibawa itu oh, bapak bisa membayangkan seperti ya, seperti itu karena bapak membayangkan yang lain pak saya bapak, bapak sudah lihat darah di mana-mana sama ambil darah, sendiri darah bapak bisa membayangkan pada saat itu mungkin dipukul ini kayaknya nih istri saya dipukul pakai apa nih? Pakai golok atau pakai golok atau apa? Membacanya kok gini bapak bisa waktu itu hanya saya tahu bapak berarti tahu kalau gitu bapak ini tahu apa ya cuma saya mau mikir bapak kan gini ya kan bapak kan berpikir ya kayaknya ini itu saya mungkin dicuri tapi maksudnya gini pak dicuri nggak usah gini pak pada saat bapak datang dan beliau berada di bagian gitu pak dalam pengamanan ada nggak juga bapak terpikir gitu pak berpikir sama apa sesuai yang bapak ingat dan bapak yang sampaikan itu sebenarnya dan si jujurnya tidak ada bohong sedikit pun itu pada waktu itu dalam keadaan depresi bapak juga terserah menyampaikan itu kan maaf sampai bapak juga ditekan oleh oknum penyidik terakhir di Polda bahwa mengapa oh ini saya salah merasa kamu saya berada anak istri kok sampai tidak tahu di dalam ada dua korban kok tidak tahu saya sampai di mana kan tahu sendiri kalau tahu gini kalau tahu di dalam itu ada nah maaf ya ini ya jadi pada saat itu pada saat itu saudara tidak dihidat sama kuasa hukum tidak lagi tidak ada ini lagi tidak ada iya pak oke pak saya mau tanya pertanyaan yang menurut kami penting buat
kami saja Pak. Ya. Saya Bapak nanti silakan rekan saya karena masih banyak. Tanggal 19 Pak, Bapak ikut kejadian pada saat Bapak dan kawan-kawan berikut ada mempolisikan kucing Pak. Ingat Bu? Ingat. Karena ada pengakuan hanya di sini kan Bapak tidak tahu. Ya. Ini yang mengakui bahwa kucing mobil itu yang saya ambil, saya yang minta. Tapi hanya kata yang mengakui bahwa mobil itu yang menelpon untuk tiap mobil itu adalah Pak Karyawan kepada Yunis. Tapi Bapak hadir waktu itu pada saat hadir. Terus Bapak melihat siapa saja Pak yang masuk dalam TKP pada saat itu? Karena pada waktu itu Bapak itu dengan Yunis di luar, yang masuk itu kelihatannya ya Pak Aer, Pak Gede, terus Arif, Pak Suki sudah gitu. Terus katanya di dalam sudah ada Pak Nusman dan Pak Haryono. Kalau Pak dia punya duit di luar. Atau ini tes dulu ya, soalnya